Kenalan dulu, Kak, dari siapa? Hai, aku Satya dari Jakarta. Oke, langsung aja nih ya, ya. Persiapannya gimana buat outfit hari ini? Hari ini, jujur lebih ketakut kupu-kupu aku yang terbang ya. Eventnya di Ancol. Tapi seneng banget ngeliat antusiasme orang-orang. Karena kebetulan saya juga ngefans sama Lisa. Jadi pasti semua orang yang berkumpul di sini ngefans juga sama dia. Jadi seneng aja ngeliat orang-orang pada niat juga. Cuman agak lebih ke literally takut terbang ya kupu-kupu saya ya. Boleh jelasin nggak temanya dari atas ke bawah sekarang? Hari ini sih nggak ada, sebenarnya lebih kayak udah hitam terus ada goldnya aja, madu madanin yang ada di rumah, terus kayak pakai kaos Thailand karena ya she's from Thailand. Selebihnya ya udah kupu-kupu aja sebagai bentuk transformasi, tas yang ada goldnya, aksesoris gold, that's it. Berarti ini outfit full semua dari rumah nggak ada? Betul. Yang... Tidak ada yang sewa, keren kan aku. Berapa lama persiapannya ini buat? 2 jam makan siang dulu tadi sop buntut baru. Oke. Kalau yang kupu-kupunya tuh dipersiapin dari kapan, Kak? Sumpah Mbak, jam 12 siang. Oh. Karena aku takut terbang nih. Oke. Pengennya dijahit ya. Harapannya apa, kan ada best kostum nih, apa menangin itu apa gimana? Kato. Lebih ke sebenarnya aku gak ada niatan buat di notice, cuman pengen seru-seruan aja sebenarnya karena harapan aku ngelihat kemarin yang di Singapura orang-orang pada niat. Jadi kayaknya seru kalau aku juga niat gitu. Kalau sama terakhir nih, Kakak tuh ngefans sama Kalisa tuh dari kapan? Dari awal debut dari Mumbai ya. Sudah suka Lisa dan tidak pernah pindah ke lain hati. Oke. Terakhir lagi dari aku, ekspektasi buat penampilan hari ini. Ekspektasi hari ini sebenarnya nggak terlalu mikirin performance-nya, lebih kepengen lihat aja, ngobrol-ngobrol, seru-seru. Karena kan ini udah titik kesekian, jadi kayaknya udah sempat lihat-lihat juga keseruan dia di negara-negara lain. Jadi harapannya bisa dapat keseruan yang sama. Oke, siap. Thank you.